Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami buat video lagi teman-teman. Khusus kali ini kami punya video terbaru yaitu ayam bulu sorong yang di daerah kami sangat dipercayai mempunyai mitos magis di dalam suatu kandang. Cuma ayam saya ini walaupun sudah berbulu sorong, dia satu dan satu pasangan ini sama-sama lagi terkena kesakitan teman-teman. Artinya dua ayam ini pernah sakit dan setelah saya rawat ternyata sembuhnya kakinya semuanya tidak bisa berjalan satu kakinya teman-teman. Artinya ya mirip orang stroke gitu kakinya tidak bisa berjalan. Tapi libido untuk kawinnya ini pejantan ini masih sangat besar teman-teman. Di daerah saya ayam jantan yang berbulu sorong kayak gini teman-teman dipercaya untuk menangkal penyakit di suatu peternakan ayam. Selama saya 2 tahun memelihara atau beternak ayam kampung teman-teman, termasuk ayam ini yang pertama saya dapat itu dibantu oleh mbak saya. Nah ini pasangannya teman-teman, pasangannya juga pernah sakit terus kakinya ya kayak orang stroke tidak bisa berjalan normal lagi teman-teman. Nah ayam jantan ini setelah diberikan oleh mbah saya, katanya orang-orang mitosnya ayam jantan yang bulunya sorong kayak gini bisa menangkal penyakit ayam atau ya semacam flu burung itu di kandang itu sendiri. Tapi alhamdulillah teman-teman, percaya atau tidak, selama saya beternak selama hampir 3 tahun, hampir 3 tahun, punya tetangga itu penyakit, musim penyakit, ketika musim hujan musim penyakit banyak ayamnya yang mati. Alhamdulillah punya saya tidak ada satupun yang mati. Ya walaupun kadang sakit, cuma saya rawat semaksimal. Alhamdulillah tidak sampai mati teman-teman. Terlepas dari mitos dan tahayul ayam ini, saya juga percaya bahwa nutrisi dan makanan itu penting ketika pada musim hujan. Nah ini saya turunkan teman-teman, biar teman-teman tahu kakinya tidak bisa berjalan. Yang betina barusan dia masih bisa bertelur, dan kalau ini sudah tidak bisa sama sekali untuk mengkawini betinanya teman-teman, karena sudah tidak bisa diangkat kakinya. Kurang lebih ayam ini sekitar 3 tahun lebih umurnya teman-teman. Bayangkan saja, lihat kakinya ada jalur yang sudah panjang. Jadi ayam ini sudah tua. Berhubung ada kepercayaan dari masyarakat itu ayam sorong jantan seperti ini katanya bisa menangkal penyakit untuk ayam yang ada di kandang. Semua ayam yang ada di kandang apabila ada ayam sorongnya dan jantan bisa menangkal penyakit ayam, maka saya tidak jual walaupun sudah ayamnya seperti ini saya pelihara. Tapi terlepas dari percaya atau tidaknya terhadap mitos itu, ya tetap larilah kepada nutrisi makanan ayam, menjaga kesehatan ayam dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang memang sudah diracik sendiri oleh saya, yaitu dengan alami. Ini merupakan video beberapa video berikutnya teman-teman dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman apabila mau beternak ayam teman-teman. Tapi terlepas dari video ayam saya yang kena stroke ini teman-teman, yang jantan yang kena stroke ini, ya teman-teman boleh percaya boleh tidak, terserah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya ayam jantan yang sorong kayak gini, menurut saya dicoba saja, jangan dijual, jangan disembelih atau diapa-apakan, dicoba saja, ditaruh di kandangnya saja teman-teman, dipelihara semaksimal mungkin. Siapa tahu mitos itu juga bisa, ya kan begini teman-teman, kepercayaan itu apabila dipercayai maka akan jadi kenyataan. Siapa tahu saja bisa menangkal penyakit ketika musim hujan, musim dingin dan sebagainya.
Nah, sama saya ini ayam ini cuma seperti itu, teman-teman. Tapi jangan sampai makanan nutrisi ayam itu terlupakan. Yang pertama ya pasti nutrisi, teman-teman. Di video berikutnya nanti saya akan mereview minuman alkalin untuk ayam yang dibuat secara pribadi, teman-teman. Yang dibuat secara alami oleh saya. Tinggal teman-teman nanti mengikuti semua video saya. Nanti video berikutnya akan saya berikan tutorial membuat minuman alkalin untuk ayam. Mungkin ini hanya pemberitahuan dan review beberapa ayam saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.